Sahabat, di dalam sebuah bisnis kita harus dan wajib memiliki perencanaan. Tentunya perencanaan itu harus dilakukan. Di akhirnya kita harus bisa mengevaluasi. Sahabat, perencanaan dan evaluasi itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Apa artinya sebuah mata uang apabila yang satu bergambar, yang satu polos? Tidak akan ada artinya, tidak akan ada harganya. Maka kita wajib memiliki perencanaan dan mengevaluasinya. Perencanaan tanpa evaluasi, maka pekerjaan kita tidak akan terukur. Sebaliknya, apabila kita memiliki sistem evaluasi yang baik, tapi tidak diawali dengan perencanaan, maka evaluasi itu tidak ada artinya, tidak akan sia-sia. Maka milikilah perencanaan yang baik dan ditindaklanjuti dengan evaluasi yang sempurna. Salam mental baja.